least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Halo, salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel ini untuk berita hiburan terkini. Hari ini saya ingin kongsikan kepada Anda satu berita yang dipetik daripada Murai. Seperti biasa, sebelum saya teruskan perkongsian berita pada kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa setiap hari dalam channel ini untuk Anda semua. Putri Sarah hanya mahu pegang gelaran janda dalam tempo singkat, akui mahu bahagia seperti Miss Nina. Itu adalah tajuk utama yang saya akan kongsikan kepada Anda semua kali ini. Sebut sahaja perihal janda, maka yang terbayang di benak masyarakat bahwa janda itu ialah perampas suami orang, perusak rumah tangga orang lain, perempuan murahan, dan banyak lagi gelaran buruk yang diberi kepada mereka yang menyandang status janda. Walhal, jika kita telusuri sejarah perkawinan Rasulullah, majoriti istri-istri baginda merupakan seorang janda. Hanya Aisyah binti Abu Bakar lah yang berstatus perawan. Sebagai hamba yang beriman kepada Tuhan, kita tidak sepatutnya memberi gelaran-gelaran yang buruk kepada para janda. Sebaliknya, kita seharusnya membantu mereka sama ada dari segi harta maupun keharmonian, yaitu dengan memberi mereka semangat untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik walaupun tanpa seorang suami di sisi. Oleh karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita memandang buruk terhadap golongan yang berstatus janda, maka seharusnya mereka perlu membuktikan bahwa anggapan masyarakat itu adalah tidak benar. Berbahas soal ini, baru-baru ini pelakon Putri Sarah Liana memberi bayangan seolah-olah enggan memegang gelaran janda untuk jangka masa lama seperti sahabat cerai telak satu dengan bekas suaminya, yaitu pengarah Samsul Yusuf, pada 14 Juni lepas. Menurut sebuah video yang tular dalam TikTok, Sarah atau nama lengkapnya Putri Sarah Liana Megat Kamarudin, 38 tahun ini, meminta orang ramai untuk mendoakannya segera dipertemukan jodoh pada masa akan datang. Permintaan itu dibuat sendiri oleh Sarah ketika diusul salah seorang pengikutnya ketika melakukan sesi siaran langsung live dalam TikTok miliknya baru-baru ini. "Tak nak cari suami baru ke?" soal seorang pengikutnya. Jawabnya ketika menjawab soalan yang ditanya pengikutnya itu, Sarah turut memetik dua lagi nama selebriti terkenal, yaitu Nat Zainal dan Miss Nina, apabila dipertemukan jodoh buat kali kedua selepas hanya beberapa bulan berpisah dengan pasangan masing-masing. "Semoga saya jumpa jodoh cepat macam Nat dan juga Miss Nina, apapun doakan saya," katanya. Dalam video itu juga, ibu tunggal kepada dua orang cahaya mata ini tidak meletakkan harapan besar, cuma berharap bakal suaminya itu menanti dapat menerima diri serta dua anaknya. "Doakan saya jumpa jodoh yang baik, boleh sayang saya dan anak-anak," katanya. Pada masa sama, Sarah juga menegaskan bahwa dia memegang pada prinsip no turn back, tidak akan berpatah balik, terutama sekali untuk kembali kepada kehidupan yang dahulu. "Moto hidup saya no turn back, terutama tidak akan kembali semula dengan kehidupan dahulu," jelasnya. Ketika disoal sama ada Sarah masih terbuka hati untuk menerima jodohnya, dalam kalangan orang-orang industri hiburan, pelakon drama Anda Itu Takdirnya itu enggan menjanjikan apa-apa karena tidak tahu perencanaan yang telah diatur Tuhan untuk dirinya pada masa akan datang. "Saya tidak mau cakap tidak, sebab kalau saya cakap tidak menolak jodoh orang dalam industri, nanti tiba-tiba manalah tahu jodoh dengan orang industri," katanya. Selepas mengharungi episode konflik rumah tangga yang panjang, kemelut antara Sarah dan Samsul akhirnya bertitik nokta selepas pasangan itu sah bercerai telak satu di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 14 Jun lepas. Samsul atau nama sebenarnya Mat Samsul Mat Yusuf yang berusia 39 tahun ini melepaskan cerai telak satu pada pukul 12.25 tengah hari di hadapan Hakim Syariah Akmaluddin Ilyas selepas mahkamah membenarkan permohonan cerai yang difailkan Putri Sarah mengikut Section 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984.
Bagaimanapun, Hakim Syarif Iqmaluddin kemudian mensabitkan berlaku penceraian dan memerintahkan Putri Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat Kamaluddin menjalani tempo edah selama 3 bulan dan mendaftarkan perceraian mereka di pejabat agama. Samsul dan Putri Sarah berkawin pada 8 Mac 2014 dan hasil perkawinan itu mereka dikurniakan dua cahaya mata yaitu Syekhul Islam dan juga Sumayyah. Dan pada Januari lalu, Samsul menegaskan dan mengesahkan telah bernikah dengan Ira Kazar Buwali Khan, bapak mentuanya yaitu pelakon veteran Kazar Sesi di selatan Thailand. Jadi itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini, tekan butang lonceng supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Dan untuk Anda, ikuti berita yang saya akan kongsikan sebentar lagi ini untuk Anda semua. Kazar atau Fagira Fatini Kazaruddin selaku defendant di mana mereka telah menyelesaikan kes secara damai di luar mahkamah. Dan rasanya secara penyelesaian itu ada di sebaliknya. Untuk pengetahuan saudara dan saudari semua, Putri Sarah dan juga Samsul ini baru saja bercerai pada Jun lepas selepas Samsul bersetuju untuk melepaskan talak 1 kepada Putri Sarah selepas beberapa kali turun naik mahkamah ya. Sementara pelepasan cerai pertama tidak berlaku selepas Samsul enggan melepaskan cerai terhadap bekas istri pertamanya. Dan hari ini kita mendengar selepas ditanya netizen mengenai mengapa menarik balik saman yang telah dibuat oleh Putri Sarah itu sendiri terhadap Ira dan juga beberapa ahli keluarga yang lain yang coba mengganggu sebelum ini. Jadi saudara dan saudari semua yang sangat luar biasa yang senantiasa memberi dukungan channel ini, itu saja berita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini, semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini. Dan dapat juga pekerjaan yang Anda lakukan, semoga berhasil dengan baik dan impian Anda juga tercapai. Dan kepada Anda yang baru saja menonton video dari channel ini, terima kasih. Support channel ini dengan menekan butang subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam pengusian berita selanjutnya. Kasih gelap Samsul, Ira Kazar, juga anak kepada pelakon veteran Kazar. Yang sebelum ini Samsul mengakui sudah bernikah dengan wanita itu pada Januari lalu di Thailand secara langsung ataupun video di Instagram miliknya. Jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini, tekan butang lonceng supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita selanjutnya. Dan kepada Anda subscribe channel ini yang sudah memberikan semangat, sudah sentiasa menonton video-video terkini dari channel ini, terima kasih ucapkan. Saya berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda. Dan apa juga impian Anda, pekerjaan Anda, semoga berhasil dengan baik dan dicapai dengan baik. Dan kepada Anda yang baru saja menonton video-video dari channel ini, terima kasih. Jangan lupa untuk support channel ini, tekan subscribe dan butang loncengnya. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi semua. Hasil yang lumayan. Sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam berita-berita sensasi yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jumpa lagi semua. 1997 yang mana pernyataan yang dirakam adalah dikategorikan sebagai dokumen persendirian dan pernyataan tertakluk kepada akta rahasia resmi 1972. Ira kemudiannya membuat laporan polis pada 23 Desember tahun sama, kata Samsul.
Akibat penyebaran fakta itu, Samsul berkata beliau dimarahi oleh ibunya dengan kata-kata yang mengguris perasaan selain mengalami tekanan perasaan dan akan memberi keterangan lanjut ketika perbicaraan kelak. Katanya, tindakan Vinden atau Ijen mengaibkan dan memburukkan image, nama serta reputasinya selaku pelakon dan pengarah film. Tambahan lagi, ia menambahkan tekanan perasaan atau stres preventif apabila diberitahu oleh Ira Kazar bahwa gambar pernyataan bertulis itu dirika dan ditepuk tambah oleh Vinden pertama dan Ijen karena ia bukanlah keterangan yang diberikan oleh Ira Kazar, katanya. Saudara dan saudari semua, sebelum ini kita mengetahui bahwa gemuruh rumah tangga antara Samsul Yusuf dan juga Putri Sarah begitu hangat diperkatakan oleh golongan rakyat Malaysia, khususnya penggemar-penggemar berita hiburan. Keputusan bahwa dia telah berkawin lagi telah diberi tentangan oleh ibunya sendiri, yaitu Datin Fatimah Ismail, karena mereka tidak bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh Samsul tanpa pengetahuan mereka itu. Apatah lagi Datuk Yusuf Aslam tidak mengetahui apakah perkembangan ataupun hubungannya dengan Ira Kazar. Namun apabila Samsul Yusuf memberi satu kejutan apabila mengumumkan dia sudah bernikah dengan Ira Kazar pada Januari tahun ini, apabila mereka bernikah di Thailand dengan Ira Kazar yang disaksikan oleh pelakon veteran Malaysia yaitu Kazar itu sendiri. Jadi saudara dan saudari semua, itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada Anda. Terima kasih kepada subscriber channel ini yang sentiasa memberi sokongan kepada channel ini. Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini. Dan apa juga pekerjaan Anda diberikan hasil yang lumayan. Sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam berita-berita sensasi yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jumpa lagi semua. 1997 yang mana pernyataan yang dirakam adalah dikategorikan sebagai dokumen persendirian dan pernyataan tertakluk kepada akta rahasia rasmi 1972. Ira kemudiannya membuat laporan polis pada 23 Desember tahun sama, kata Samsul. Akibat penyebaran fakta itu, Samsul berkata beliau dimarahi oleh ibunya dengan kata-kata yang mengguris perasaan selain mengalami tekanan perasaan dan akan memberi keterangan lanjut ketika perbicaraan kelak. Katanya, tindakan Vinden atau Ijen mengaibkan dan memburukkan image, nama serta reputasinya selaku pelakon dan pengarah film. Tambahan lagi, ia menambahkan tekanan perasaan atau stres preventif apabila diberitahu oleh Ira Kazar bahwa gambar pernyataan bertulis itu dirika dan ditepuk tambah oleh Vinden pertama dan Ijen karena ia bukanlah keterangan yang diberikan oleh Ira Kazar, katanya. Saudara dan saudari semua, sebelum ini kita mengetahui bahwa gemuruh rumah tangga antara Samsul Yusuf dan juga Putri Sarah begitu hangat diperkatakan oleh golongan rakyat Malaysia, khususnya penggemar-penggemar berita hiburan. Keputusan bahwa dia telah berkawin lagi telah diberi tentangan oleh ibunya sendiri, yaitu Datin Fatimah Ismail, karena mereka tidak bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh Samsul tanpa pengetahuan mereka itu. Apatah lagi Datuk Yusuf Aslam tidak mengetahui apakah perkembangan ataupun hubungannya dengan Ira Kazar. Namun apabila Samsul Yusuf memberi satu kejutan apabila mengumumkan dia sudah bernikah dengan Ira Kazar pada Januari tahun ini, apabila mereka bernikah di Thailand dengan Ira Kazar yang disaksikan oleh pelakon veteran Malaysia yaitu Kazar itu sendiri. Jadi saudara dan saudari semua, itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada Anda. Terima kasih kepada subscriber channel ini yang sentiasa memberi sokongan kepada channel ini. Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini. Dan apa juga pekerjaan Anda diberikan
hasil yang lumayan. Sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam berita-berita sensasi yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jumpa lagi semua.